Cara cepat mendapatkan 1000 subscriber hanya menggunakan HP kentang dan video seadanya. Ya, ini video non editan seperti pada Insang Tutor ya. Kembali lagi di Insang Tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya berkumpulnya YouTuber pemula. Tempat traffic di mana YouTuber pemula belajar YouTube dan bergotong royong untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, tuntut poin aja. Bagaimanakah cara mendapatkan 1000 subscriber dengan cara yang sangat mudah dan cepat? Kali ini kita memanfaatkan video re-upload atau video downloadan di YouTube atau dimanapun menggunakan tema-tema atau video-video bebas yang sifatnya lagi trending atau lagi hit. Ya, berarti kita cari tema-tema atau video yang saat ini sedang viral. Apakah contoh dari video-videonya? Kalau di YouTube, kita biasa melihat yang paling viral itu biasa sering diberanda adalah tentang pertama lapor Pak, yang kedua prediksi dari Andre Taulani, yang ketiga ada Vincent dan Desta, kemudian tutorial ada Insan Tutor yang sering mengajarkan para YouTuber pemula juga. Dan mungkin kita bisa cek yang trending itu di fitur YouTube sendiri, yaitu di fitur trending YouTube. Setelah dapat video yang viral, kemudian kita download. Ini viral di YouTube. Tetapi semuanya yang viral atau trending ada di semua platform. Contohnya ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Langkah yang setelah mendownload adalah kita re-upload atau sedikit edit. Sedikit edit, ya tidak full edit, ya mungkin saturasinya atau temanya atau pencahayaannya dan sebagainya. Kemudian kita buat upload di YouTube Short. Upload di YouTube Short dengan maksimal 15 detik saja. Ya, maksimal video viral tadi yang sudah didapat maksimal 15 detik saja. Kemudian kita upload sekali upload kalau bisa 10 video yang berbeda. Boleh videonya bersambung ataupun videonya bebas, yang penting kalau dilapor Pak contohnya berarti momen-momen pas lucu ya, pas ketawa ngakak atau pas lagi seru-serunya. Begitu juga di video-video yang lain, seperti di video yang trending di YouTube untuk viral ya. Kemudian cara mendapatkan 1000 subscriber ini terbukti sangat ampuh dan cepat. Hanya dengan waktu singkat saya mendapatkan hampir dari 300 subscriber sebelumnya menjadi 700, berarti 400 subscriber hanya dalam waktu sebulan ya. Sebulan saya mendapatkan 400 subscriber. Dan keuntungan lagi, di video short kali ini sudah terindeks dengan video original atau video reguler, yaitu video-video yang miring seperti ini atau panjang. Jadi subscribernya pun nanti bisa tertarik pada video panjang teman-teman. Kalau zaman dulu memang terpisah video reguler ya, video panjang dan video short itu terpisah. Sekarang sudah ada kabar kalau algoritmanya sudah terbentuk menjadi sebuah link ya, bisa ngelink, bahkan video panjang kita pun bisa langsung dibuat YouTube menjadi video short. Dan video short pun lebih gampang untuk menarik para penonton. Kalau yang nonton banyak berarti nanti tentu subscribernya juga akan tambah. Oke, setelah satu kali upload 10 video dilanjut lagi, mungkin kalau uploadnya jam 8 pagi nanti jam 12 siang upload lagi minimal 10, lebih bagus. Setelah jam 12 selesai, jam 4 sore atau jam istirahat, jam pulang kerja, ditambah lagi minimal 10, kemudian jam 8 malam atau jam 6 sore maghrib waktunya pulang kerja, ditambah lagi. Kalau mau ditambah lagi jam 10 malam, 10 lagi, minimal 10.
sebanyak-banyaknya ya. Kita berarti sistemnya adalah spam video viral. Kalau tidak percaya nanti coba saja. Kemudian nanti dipastikan view teman-teman salah satu video dari yang itu, bukan hanya salah satu ya, mungkin ada puluhan video yang bakal viral. Puluhan video yang bakal viral itu akan membantu video teman-teman yang lain menjadi ikut viral. Ya, video-video yang lain akan menjadi ikut viral, dan tentunya video panjang pun nanti akan terindeks atau terhubung dengan penontonnya. Nanti untuk mengejar 4.000 jam tayang pun sudah lebih mudah, karena subscribernya juga banyak. Jam tayang 4.000 mudah, 1.000 subscriber apalagi. Ya, itu demikian cara untuk mendapatkan 1.000 subscriber dengan waktu singkat, cepat, mudah, dan aman. Jika ini ditemukan video klaim hak cipta atau video yang dilarang YouTube, tidak masalah, kita tinggal hapus saja. Ya, ketika sudah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang pun real, video-video yang tadi di-upload yang viral-viral, boleh teman-teman hapus atau teman-teman sembunyikan di tidak publik ataupun pribadi, baru nanti diajukan monet. Silakan dicoba, dipraktekkan. Yes, saya jamin nanti sehari pun bisa ada yang viral. Oke, video ini singkat aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.